Di episode yang telah terjadi sebelumnya, di saat-saat yang genting seperti ini, Tania masih bisa-bisanya berusaha untuk mendapatkan perhatian Julian lagi dengan mengirimkan video rekaman Loli yang saat ini sedang sakit. Tania sengaja melakukan hal itu dengan berusaha membuat agar Julian semakin merasa menyesal karena telah meragukan Loli. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Julian ini memang benar, karena antara Julian dan juga Loli sama sekali tidak memiliki ikatan batin sedikitpun. Namun apapun hal yang ingin dilakukan oleh Dania, yang dengan sengaja memanfaatkan Loli demi untuk kepentingannya sendiri, Yuda pastinya akan mencegah hal itu. Sampai kapanpun Yuda tidak akan pernah membiarkan seorang pun berusaha untuk memanfaatkan Loli demi untuk menjalankan semua rencana busuknya. Termasuk itu adalah Dania, ibu kandung Loli sendiri. Yuda benar-benar tidak tega melihat Loli yang terus dimanfaatkan oleh Dania demi agar Dania bisa dekat lagi dengan Julian. Bahkan Dania sama sekali tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada Loli dari semua perbuatan yang telah dilakukannya. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi setelah ini? Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.